Mediasi perceraian antara Bai Wong dan Paula Verhoeven yang berlangsung pada Selasa berakhir tanpa kesepakatan. Keduanya telah sepakat untuk berpisah. Namun Paula tidak hadir dalam mediasi yang diadakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kuasa hukumnya, Alvin Kurnia Palma, menjelaskan bahwa Paula tengah sibuk, yang semakin memperkuat keinginannya untuk segera mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Bai Wong. Dengan kegagalan mediasi ini, Bai Wong menyatakan kesiapannya untuk mengungkap bukti perselingkuhan yang sebelumnya dibantah oleh Paula.